Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sebentar lagi. Yeay, udah mau lebaran aja. Udah siapin parcel belum? Nah, kali ini saya mau unboxing baju koko. Siapa tahu teman-teman mau buat parcel ya. Mereknya Nizar. Mau tahu seperti apa baju kokonya? Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita unboxing dulu ya. Ini belinya di Shopee, harganya itu antara 180 sampai 200 ribu di Shopee ya. Nanti saya kasih link belinya di mana. Dan baju kokonya ini ada boxnya. Boxnya bagus menurut saya, eksklusif kayak gitu. Bahannya tebel. Gini, ada mereknya Nizar. Nah, ini modelnya juga Rizky Nazar. Dan realnya kayak apa ya? Katanya sih ini sering dipakai di sinetron gitu, tapi saya jarang nonton sinetron, jadi nggak tahu yang mana. Terus bahannya ini lumayan ya. Katanya bahannya ini katun ekspor, adem sih kalau dipegang, kayak ada serat-seratnya gitu, nggak tipis, nggak nerawang, jadi bagus. Kalau buat parcel ya, menurut saya bagus banget, nggak murahan gitu deh. Ada bordirannya, dan dimana-mana ada mereknya ya, Nizar. Ini juga ada dua ukuran, jadi kalau untuk anak muda biasa pakai yang slim fit atau yang pas body. Kalau untuk yang orang tua bisa pakai yang reguler, jadi bisa dipakai untuk anak muda maupun orang tua. Oke, itu saja review dari saya. Lebaran kali ini berbeda ya teman-teman. Pemerintah menganjurkan kita untuk diem di rumah saja. Jadi kita nggak bisa bebas silaturahmi ke rumah saudara seperti biasanya. Tapi walaupun kita tidak bisa bersua secara langsung, kita bisa berbagi parcel untuk orang-orang yang tersayang. Salah satunya dengan ngasih baju koko ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga review ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.